kita untuk provinsi juga belum bisa menentukan kapan dilakukan pembelajaran tatap muka, tetapi dari Mas Nadiem, Mas Menteri ya, beliau sudah ngasih lampu bahwa insya Allah akan dilaksanakan tatap muka pada tahun ajaran baru 2021-2022. Dan kita juga berdoa semoga tatap muka bisa dilaksanakan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kemarin kan minggu yang lalu kita masuk ke zona oranye, mudah-mudahan tidak sampai masuk zona merah, tapi mudah-mudahan zona kuning dan tentunya masuk ke zona hijau. Kalau oranye tetap dilaksanakan kan Pak? Kalau oranye juga, kalau kemarin informasi tetap dilaksanakan, tapi apa, diperketat prokesnya. Misalkan dalam seminggu atau sepekan hanya 2 kali tatap muka.